Okey, cuma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wa ba'd. Baik, kita dalam hari-hari terakhir kita dalam bulan Ramadan, benda yang kita cari adalah al-qadar. Tapi jangan jadikan al-qadar ini sebagai matlamat. Sebab ada orang dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam-malam Ramadan semata-mata kerana nak dapatkan al-qadar. Okay, lalu dia lupa bahawa ibadah dia adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buatlah amal ibadah dengan matlamat dan dengan tujuan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang dia orang bagi pesanan pada dia, contohnya beramallah seolah-olah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Okey, tapi dia lupa sebenarnya beramallah seolah-olah hari itu adalah hari yang terakhir. Okey, so kita jangan limitkan diri kita. Kadang-kadang bila kita cari malam al-qadar, dia jadi ibadah kita hanya pada waktu malam. So siang jadi apa? Siang itu melantak, tidurlah apa semua. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita rugi. Kita rugi. Pasal apa? Sebab fokus kita hanya pada waktu malam semata-mata. Ya, malam ada kelebihan dia. Ada 1,000 ganjaran lebih baik daripada 1,000 bulan. Tetapi hidup kita adalah sepenuhnya ibadah pada Allah Ta'ala. Kita tak nak ada orang, kata Nabi SAW, beriman pada waktu pagi dan kemudian kufur pada Allah Ta'ala pada waktu petang. Ada orang beriman pada waktu petang tapi kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada waktu pagi. Kita nak keseluruhan hidup kita adalah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So jangan selalu orang duk kata pada kita, jangan mempertuhankan Ramadan, jangan mempertuhankan al-qadar. Ya, kita cari al-qadar. Sebab apa kita cari al-qadar? Kalau bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cari, kalau bukan kerana ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak, kita pun tak nak cari malam al-qadar. Tapi kerana ini tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi ganjaran lebih baik daripada 1,000 bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cari, maka kita pergi mencari malam al-qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bila kita tengok kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam terakhir Ramadan ini, maka kita nampak hadis yang selalu disebutkan, syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Okay, cuma kita tengok dengan lebih spesifik lagi. Nabi SAW pada malam-malam ini, Nabi menggabungkan dua perkara. Okay, Nabi menggabungkan dua perkara, iaitu tilawatul Quran, kasratu tilawatul Quran. Nabi memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Dan yang keduanya, Nabi memperbanyakkan doa. Okay, hatta bila Aisyah tanya nak buat apa pada malam Al-Qadar pun, Nabi SAW ajak Aisyah supaya berdoa pada Allah SWT. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan semua ini, bacaan Al-Quran dan doa kita pada Allah SWT, kita boleh rangkumkan dalam solat malam. Sebab tu kita tak dengar Nabi SAW buat amalan lain selain qiyamul lain pada malam-malam akhir. Hatta pada setiap malam Nabi SAW, kita tak pernah dengar Nabi habis solat je ilah ataupun iyalah zikir-zikir yang seumpama itu. Sebab apa? Semua zikir Nabi SAW, doa Nabi SAW, bacaan Al-Quran Nabi SAW, semuanya terkandung dalam solat Nabi SAW. Sebab tu Aisyah bila cerita tentang bagaimana Nabi SAW qiyam, berdiri dalam solat Nabi, la tas'alni an tulihinna wa husnihin. Jangan tanya berapa panjang Nabi SAW berdiri. Jangan tanya betapa cantiknya Nabi SAW punya berdiri dalam solat. Kita pun kadang-kadang solat penat sikit, goyang sikit pada. So Aisyah kata, la tas'alni an tulihinna wa husnihin. Jangan tanya macam mana Nabi berdiri, macam mana baiknya bacaan Al-Quran Nabi SAW. Kita pun, saya sebut sebelum ni, kita kadang-kadang kita mengejar bacaan Al-Quran, tambah lagi sekarang ni dah boleh pegang. Kita baru tahu kan boleh pegang phone pula masa solat pun baca. Kalau tadarus pun kita kena baca, jaga bacaan.
sama juga jangan dalam solat. Jangan terlalu kejar nak menghabiskan Quran. Kita ada target satu malam nak habiskan satu juzuk. Baca laju-laju tak tinggalkan semua. Dah tak ada bunyi pun tak keluar. Jangan jangan cakap tajwid. Bunyi huruf pun tak keluar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana pergi? Okay. Macam kita selalu sebut lah orang yang zikir kan. Zikir bila sebut subhanallah, 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 subhanallah. Apa dia zikir? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tak nampak dia punya, dia punya apa. Kalau kita tengok kan, kita tak adalah kata kita Tuhan. Tapi kalau kita tengok benda ni, kita kata Allah. Ini ke benda persembahan kita yang kita nak bagi pada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan hanya tengok Nabi qiyam, Nabi siam, tapi tengok kualiti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam persembahkan. Dan kemudian dalam doa, okay, kita banyak doa, kadang-kadang kita ikut imam. Kita ikut imam doa. So lalu kita lupa kadang-kadang kita pun ada kita punya permohonan, kita ada rayuan kita, kita nak bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khususkan untuk diri kita waktu untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tengok Nabi tak nak bagi orang tahu apa Nabi doa. Doa-doa Nabi semua dalam tajwid. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang marah ke? Tak ada. Bahkan Nabi SAW kata aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Tempat paling hampir seseorang tu dengan Tuhan dia ketika mana dia sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a. Banyakkan doa ketika mana kita, ketika mana kita sujud. Okay. So Nabi SAW himpunkan semua dalam salat Nabi. Cuma ada satu perkara yang lebih penting daripada ini. Jadikan amalan kita pada malam-malam akhir Ramadan ni antara kita dengan Allah Ta'ala aja. Jangan cerita ke orang, jangan bagi tahu pada siapa-siapa. Nabi SAW ajar pada kita, Nabi i'takafa, Nabi beriktikaf, Nabi menjauhi manusia pada 10 akhir Ramadan. Sebab apa? Dalam kehidupan Nabi SAW keseluruhan dia, semua orang boleh tahu Nabi nak bawa syariat. So orang kena tengok Nabi buat apa. Tapi apa benda yang Nabi jadi rahsia antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Sebab tu 10 hari terakhir ni Allah Taala suruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam izinkan Nabi untuk beriktikaf supaya ada amal ibadah yang hanya antara Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun buat benda sama. Kita tahu semua orang qiyam. Terus ada cerita, oh semalam saya qiyam 12 rakaat. Semalam saya solat 20. Apa? Semalam saya sedekah RM50. Hantar sumbangan pun dengan resit sekali. Tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, tapi biarlah ada amal ibadah antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu lebih katalah kalau kita ada mak ke ataupun ada anak ke, anak ni dia buat baik senyap-senyap je pada kita. Dia tak cerita pun pada orang lain. Kita jadi seronok. Okay, jadi gembira dengan perbuatan dia. Walillahil masalul a'la. Allah Ta'ala lebih seronok kalau satu-satu amalan tu tak ada manusia lain tahu. Tak ada faktor lain yang mempengaruhi amalan kita melainkan hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tepuk dada kita, tanya keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Bukan hanya bertemu, tetapi dipertemukan dalam keadaan kesihatan yang baik, dipertemukan dalam keadaan kelapangan masa. Anak malam Al-Qadar tu tiba-tiba anak sakit ke, isteri sakit ke, suami sakit ke, walaupun dapat pahala juga jaga benda-benda ni semua, okay, tapi kita nak supaya ada masanya untuk kita bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala a'lam. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi.